Selamat datang kembali Waraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan adab masuk WC dan istimar ya. Kita bacakan langsung saja. An Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul wa idza fala tastaqbilu tastaqbilu qiblata bighaitin wa la bawlin wa la tastaqbilu walaikum syarriku au harrahu kola abu ayyuba fakadimna syaba fawajadna marai ada qad buniyat nahwal ka'bati fannan harifu anha wa nash Astaghfirullah. Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu menentukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendatangi tempat buang air, maka janganlah buang hajat dan kencing dengan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadap ke arah timur atau barat." Abu Ayyub mengatakan, "Kami tiba di Syam, namun kami dibati WC di sana dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karena itu kami bergeser dari Allah, dari arah kiblat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Bukhari dalam As-Shalat 394. Ya, terima kasih. Kita akan kembali lagi dalam bahasan adab buat masuk WC dan istijmar ke 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.